Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel GM Pornografi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat link Instagram pasangan di bio Instagram kita terbaru 2024 tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Oke, tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, akan buka aplikasi Instagramnya terlebih dahulu ya. Kemudian di kolom pencarian ini, kalian ketikkan aja ya dengan nama akun teman atau pasangan kalian. Nah, di sini misalkan aja ya, di sini saya akan ketikkan nama pasangan saya ini. Ini akun saya sendiri aja ya, yang ini ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun profil Instagram pasangan saya ya, teman-teman. Anggap saja ini pasangan saya ya. Padahal ini adalah akun Instagram utama saya, teman-teman. Nah, anggap saja ya ini pasangan saya sendiri. Nah, jika kalian udah masuk di akun profil pasangan kalian seperti ini, selanjutnya klik aja ya titik tiga yang berada di pojok kanan atas. Terus pilih yang salin URL profile. Maka di sini tautannya sudah berhasil saya salin ya, teman-teman. Nah, setelah kalian menyalin tautan profil di Instagram pasangan kalian seperti tadi, selanjutnya kalian kembali lagi ya ke tampilan profil Instagram kalian masing-masing. Nah, di sini kalian langsung aja ya klik di bagian edit profil. Nah, maka muncul tampilannya seperti ini. Dan di sini jika di akun Instagram kalian belum ada tulisan tambahkan tautan seperti ini ya, maka kalian harus update terlebih dahulu aplikasi Instagramnya ke versi yang paling terbaru. Dan berhubung di sini di akun Instagram saya udah ada ya untuk tulisan tambahkan tautannya, jadi langsung aja klik yang tambahkan tautan. Terus klik lagi yang tambahkan tautan eksternal. Kemudian di bagian URL-nya ini kalian tempelkan aja ya link Instagram yang sudah kalian salin tadi atau link Instagram pasangan kalian ya. Terus di bagian bawahnya ini ada judul ya, di sini opsional. Di sini kita bisa memberi judul atau tidaknya sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Nah, di sini saya akan memberi judul, misalkan aja di sini saya akan beri nama dengan nama Doi. Nah, seperti ini. Jika udah langsung aja ya klik yang checklist. Nah, maka di sini tautan profil Instagram pasangan kita sudah berhasil kita buat ya, teman-teman. Kemudian langsung aja ya kembali ke profil Instagram kita. Terus kita refresh ya seperti ini. Dan di sini tampilannya sudah berubah ya di bio Instagram kita, tampilannya seperti ini. Di sini kan bisa lihat ya, di sini ada link atau tautan akun Instagram pasangan kita, teman-teman. Nah, ini ya. Dan jika ada orang lain atau teman kita mengklik tautannya ini, maka nanti akan diarahkan langsung ya ke akun Instagram profil pasangan kita. Nah, coba kita cek ya, langsung aja klik yang tautannya ini. Nah, maka secara otomatis ya langsung diarahkan ke akun Instagram pasangan kita, teman-teman. Seperti ini. Oke, mungkin segitu aja ya tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you next video.